Tiada angin, tiada ribut tular di media sosial mengenai perkongsian oleh seorang pengguna yang membuat pendedahan tentang suami kepada penyanyi dan aktivis kemanusiaan Datin Sri Heliza Helmi, yaitu Datuk Sri Mahadi Badrul Zaman. Menerusi perkongsian berani itu, individu tersebut mendakwa suami Heliza menggunakan gelaran Datuk Sri palsu. Difahamkan gelaran palsu itu bermaksud gelaran yang dibeli dan bukan dianugerahkan dari mana-mana istana. Perkongsian individu itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen, di mana rata-rata mereka terkejut dan bersimpati dengan Heliza yang tertipu. Tidak kurang juga ada yang menjadikan pasangan itu bahan ketawa dan suka menayang kemewahan, dan ada yang menggelar mereka sebagai penunggang agama. Malah ada seorang individu mengaku pernah bekerja di bawah suami Heliza mendakwa dia sudah lama tahu tentang perkara tersebut. Dalam pada itu, ada yang mendakwa gelaran sahaja palsu tetapi perniagaan yang dijalankan adalah legal. Meskipun perkara itu sedang hangat diperkatakan, setakat ini masih tiada penjelasan daripada Heliza dan Mahadi mengenai dakwaan tersebut.